Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa YouTube? Semoga Anda semakin sukses dan sehat selalu. Amin. Dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengkopikan atau mengangkat file CADEC dari CADEC Peanut yang tempo hari saya unboxing ya. Dan ini adalah filenya, isinya hanya satu ya, satu biji. Dan saya coba refresh, isinya hanya satu ya. Saya akan mencontohkan bagaimana cara mengangkat file yang secara cepat demikian. Biasanya kalau kita mengcopy file melalui WiFi nggak bakalan bisa sukses walaupun baterainya full, kecuali ya baterai filenya di bawah 1 GB mungkin bisa. Tapi kalau udah di atas 1 GB, 2 GB, 3 GB itu biasanya kalau baterainya full nggak bakalan sukses sampai 100% atau buat mengangkat filenya. Nah, bagaimana cara untuk mengangkatnya? Jadi kalau kita mengangkat langsung ya, mengangkat file atau copy langsung ke filenya ini, nggak bakalan bisa, nggak bakalan sukses karena akan menjadi bulat begitu. Dan kali ini saya memberikan tips bagaimana supaya dia terangkat semuanya. Caranya mudah sekali ya pemirsa. Jadi jangan biasakan untuk ngecas sambil ngecasnya sambil menyalin filenya ya, jangan begitu karena baterainya bisa drop atau cepat soak begitu versi saya karena dia mesinnya panas ya, jadi harus dingin-dinginkan macam apa ini, macam ikan salai. Nah oke, okay, kita langsung aja ke menggunakan handphonenya dan kita buka, saya menggunakan Xiaomi ya ini, dan kita buka file manager dan kita langsung ke Android dan seperti itu. Thank you.
Jadi itu tadi memindahkan file yang telah di-copy dari HP atau PC ke aplikasinya langsung tidak melalui WiFi. Dan ini cara untuk copy filenya. Ini saya kali 4 speednya, jadi sekitar 3 gigaan lebih dikit, habisnya sekitar 2 menit 30 detik dikit. Nah, biasanya saya kalau pakai WiFi cari pinat ke HP ataupun aplikasi PC, jadi sekarang ini saya memakai HP ya. HP dan habisnya sekitar 2 menit 30 detik untuk sekitar 3 giga. Dan biasanya kalau untuk cari pinatnya langsung melalui WiFi itu bisa menghabiskan baterainya dari full hingga rest, benar-benar mati. Filenya nggak tercopy ya begitu. Dibilang soak ya enggak, karena kalau untuk ngerekam aja bisa sampai berkali-kali ya. Berkali-kali itu artinya sekali ngerekam itu 4 menit, terus matiin, terus hidupin lagi bisa dapat 3 menit atau 4 menit lagi baru dia rest. Sedangkan kalau untuk mengangkat filenya, untuk satu file 3 giga aja baterainya langsung lowbat. Nah, demikian. Jadi ini trik supaya lebih percepat. Jadi bagaimana menurut Anda pemirsa yang pernah punya pengalaman yang lain, boleh kritik dan saran di sini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.